Salam olahraga, jumpa lagi dengan saya Chris Ombokau dalam seri Mari Belajar Bermain Bridge. Saat ini saya akan memperagakan permainan bridge dengan menggunakan sistem penawaran standar HCP bagi pemula dan untuk kalangan yang mau belajar bermain bridge. Sistem standar HCP ini hanya dimulai dengan CDHSNT 13579, 1 club 11-12, 1 diamond 13-14, 1 heart 15-16, 1 spade 17-18, 1 notrum 19 ke atas. Apabila opening bid 1 club 1 diamond 1 heart 1 spade, maka jawaban pertama 1 step itu artinya 18 ke bawah total poin atau 25 ke atas game. Jadi satu klub misalnya dia jawab satu diamond, kalau di sini rebit apa saja, kalau di sana cuma 18 peluang pertama, maka dia pas. Untuk satu notram naik satu step artinya 24 ke bawah tidak game. Selain daripada itu game, tapi dua diamond itu transfer heart 5 lembar heart, 2 heart transfer spade, 5 kartu spade, 2 spade transfer club 6 kartu, 3 club transfer diamond 6 kartu, atau 2 notram boleh 5 kartu club atau diamond. Nah, jadi saat ini silakan Anda mengikuti, ada 16 contoh penawaran di dalam, dan jangan lupa lihat di deskripsi untuk melihat sistem penawaran secara lengkap. Karena dengan melihat deskripsi kita akan tahu. Terima kasih. Salam olahraga. Saat ini kita akan mulai dengan papan nomor 1. Dealer utara atau north. Dia mulai dengan 1 diamond yang artinya memegang poin 13-14, jadi selatan secepatnya melakukan alert dengan menunjuk satu diamond atau mengambil kartu alert, yang artinya satu diamond itu belum menjamin diamond tapi poin. Ingat pembukaan kita satu klub 11-12, satu diamond 13-14, satu heart 15-16, satu spade 17-18, satu notrum 19 up opening. Jadi sesudah satu diamond utara atau north, timur pas karena poinnya tidak cukup, hanya 4-6-8, dan selatan menjawab dengan satu spade yang artinya 5 lembar spade tapi poinnya hanya 19-24. Kalau dia jawab satu step, poin 18 ke bawah totalnya atau game 25 ke atas. Jadi kalau dia langsung beat, shoot atau no trump, artinya poinnya itu kompetitif. Dan barat pas. Tawaran kedua dari utara adalah mendukung 4 lembar spade dari selatan agar supaya selatan bisa evaluasi poin apakah sudah mencukupi. Tapi karena evaluasi poin, ingat void kosong di luar warna trump tambah 5, single tone tambah 1, double tone ulangi, void tambah 5, single tone tambah 3, double tone tambah 1. Sesudah dievaluasi, poin dari selatan hanya 6, 7, tambah 1 di diamond sehingga 8. Jadi 8 tambah 13 baru 21 sehingga belum mencapai game, maka dia pas. Jadi kontrak 2 spade oleh selatan, lead dari barat. Barat melakukan opening lead dengan king heart, boleh dengan king diamond,
yang artinya punya king queen. Jadi di lead king heart, dan setelah heart kalah 2 trick, maka heart yang ketiga di trump di dummy, kita tarik trump 2 kali, jadi secepatnya mainkan trump. Kemudian kita lihat bahwa heartnya itu bisa di trump juga di dummy. Nah, kalau kita lihat berarti loser kita hanya 2 trick heart, 1 trick diamond, dan 1 trick club. Sehingga kontrak ini 2 spade plus 1. Jadi sekali lagi, secepatnya tarik trump baru mainkan kartu yang lain. Jadi kalau 2 spade plus 1 berarti 140 untuk utara selatan. Sekarang papa nomor 2 yang mulai tawaran adalah pemain timur. Timur memiliki poin 4, 6, 8, 11, 13. Jadi dia bid 1 diamond. Partner saya memegang 13, 14. Jangan lupa barat melakukan alert dengan cara menunjuk 1 diamond atau mengambil kartu alert. Utara pas, barat jawab 1 no trump, artinya kedua pegangan memegang poin 19 sampai 24 dan tanpa 5 lembar kartu. Utara pas dan timur tawaran kedua 2 heart, yang artinya paling kurang 5 lembar heart. Selatan pas, timur sudah cocok mengevaluasi poin untuk tambahkan apakah game atau memang tetap tidak game. Poin yang diperoleh adalah 4, 5, 8 tambah 1 di klub karena double ton, sehingga hanya 9 ya. 9 tambah 13 belum mencukupi 25, sehingga kontrak 2 heart oleh timur. Jadi opening lead adalah selatan. Selatan mulai dengan as club. Setelah kartu dummy dibuka, club ada 2 lembar, maka dia meneruskan dengan king club. Selanjutnya dia, kartu ketiganya dia lanjutkan dengan jack diamond, yang artinya jack 10-9. Declarer harus mengambil as dan memainkan trump. Cabut trump 2 kali sesudah habis, baru dia mainkan spade. Jadi kartu ini adalah 2 heart kontrak ya, karena ada 6 trick heart tambah 1 trick diamond, 7 tambah spade. Karena lawan sudah menang 2 trick diamond, 2 trick club tambah 1 trick spade ya. Apapun yang terjadi, sesudah dia spade menang dengan as, dia akan mainkan diamond lagi. Jadi kontrak ini 2 heart plus 0 oleh timur, atau poinnya 110 untuk timur barat. Sekarang kita lihat papan nomor 3. Selatan melakukan opening bid 1 diamond, yang artinya poin 13-14. Utara harus secepatnya melakukan alert dengan cara menekan 1 diamond dengan jari atau ambil kartu alert jika tersedia, yang artinya 1 diamond itu bukan menjamin diamond. Kemudian pas dari barat dan utara 1 no trump itu natural, jadi tidak perlu alert. Natural artinya tidak memegang 5 lembar dan balance dan poin 19 sampai 24. Jawaban yang alert kalau utara bid 1 step 1 dime 1 heart,
Selain dari itu dia natural. Timur pas dan selatan melakukan tawaran sub 2 hard, 5 lembar hard. Barat pas dan utara pas. Timur pas kontrak 2 hard oleh selatan. Barat melakukan opening lead dengan 4 base spade. Apapun kartu dummy, maka timur harus memainkan kartu ketiga tinggi, artinya queen. Kalau dia kecil berarti spade sudah menang, 10 spade. Jadi dia harus queen, menang as, dan cabut trump 3 kali. Dan losernya adalah 2 diamond, 1 club, 1 spade. Sehingga kontrak 2 heart plus 1. Atau 110, 2 heart plus 1, 140 untuk utara selatan. Jadi 2 heart plus 1, 140 untuk utara selatan. Sekarang kita lihat papan nomor 4. Yang melakukan penawaran pertama dealer adalah barat pas karena poin hanya 6. Kemudian utara pas juga tidak mencukupi poin. Timur 1 diamond artinya 13-14 HCP. Barat secepatnya melakukan alert. Kemudian selatan pas pada putaran pertama. Putaran kedua jawab 1 no trump yang artinya balance dan poin 19-24. Karena 6 tambah 13 sudah 19. Pas. Jadi utara pas dan jika timur memegang pegangan balance 5-3-3-2. Diamondnya 5 kartu. Tapi karena tidak balance maka dia beat 2 diamond. Yang artinya 5 lembar dan tidak balance. Dan selatan pas dan barat pas. Keadaan terpaksa dia pas. Ya, walaupun hanya fit 5-2. Utara pas. Dan yang melakukan opening lead adalah selatan. Selatan melakukan opening lead dengan 4 best club atau 2 club. Nah, dummy as dan mainkan secepatnya trump. Jadi waktu main trump kita hitung losernya, club kalah 1, heart kalah 2 dan diamond kalah 1. Sehingga kontrak 2 diamond plus 0. Sekali lagi, heart kalah 2, diamond kalah 1, club kalah 1. Jadi 2 diamond plus 0, 90 untuk timur barat. Sekarang kita lihat papan nomor 5. Barat yang melakukan penawaran pertama dia pas. Dan utara 1 heart 15-16. Selatan secepatnya alert. Karena 1 heart artinya poin, bukan shoot. Timur pas dan selatan menjawab 1 no trump natural. Poin 19 sampai dengan 24. Tidak ada 5 lembar atau balance. Dan tawaran kedua dari barat pas. Tawaran kedua dari utara 2 heart yang artinya 5 lembar heart. Timur pas dan selatan pas karena belum memenuhi poin game. Kemudian barat pas sehingga kontrak 2 heart oleh utara dan yang melakukan opening lead adalah timur. Timur lead a spade. Setelah kartu dummy dibuka maka losernya adalah 2 spade dan 2 club. Sisanya sudah declarer. Karena apapun yang dia mainkan, trik kelima dia menang dan tarik trump. Sehingga triknya adalah 5 trik heart tambah 4 trik diamond.
maka kontrak 2 hard plus 1 140 untuk utara selatan pada papan nomor 5 ini. Sekarang kita lihat papan nomor 6. Dealer timur melakukan tawaran 1 diamond yang artinya 13-14, maka barat harus melakukan alert karena 1D tidak menjamin suit diamond. Selatan pas di putaran pertama dan putaran kedua, putaran pertama barat menjawab 1 spade yang artinya 5 lembar spade dan poin kedua tangan 19 sampai dengan 24. Karena dia memegang 8 tambah 13 berarti 21 ya. Putaran pertama dan putaran kedua utara pas, putaran kedua timur menjawab 2 hard, tawaran suit hard 5 lembar dan selatan pas, barat pas walaupun hanya fit 52. Kebetulan dia 6 lembar, tapi karena tidak game secepatnya pas. Dan utara pas, maka kontrak 2 hard oleh timur. Sehingga lead adalah pemain selatan. Selatan mulai dengan jack club, kartu panjang berurutan, dummy queen, dan north king. Sesudah itu dia beralih ke four best diamond. Nah, sehingga declare menang as, mainkan king trump, dan loser adalah 1 diamond, 2 club dan 1 heart. Hingga kontrak ini waktu as heart dia mainkan diamond, diamond ketiga trump, atau dia mainkan club, club ketiga trump. Kalau dia main spade, tarik trump habis baru mainkan spade ya. Jadi kontrak ini 2 hard plus 1, 140 untuk timur barat. Sekarang kita lihat papan nomor 7, utara dan selatan. Selatan yang dealer, dia mulai membuka dengan 1 diamond, yang artinya 13-14. Utara segera melakukan alert. Barat pas, utara menjawab 1 notram yang artinya balance dan jumlah poin 19 sampai 24. Natural. Timur pas dan putaran kedua selatan melakukan tawaran 2 spade yang artinya 5 lembar spade. Barat pas, nah utara karena tidak game dia pas. Dan timur pas tutup. Sehingga kontrak 2 spade oleh selatan. Dan opening lead adalah barat. Barat mulai lead dengan king diamond, yang artinya kartu panjang berurutan. Nah, sesudah melihat kartu ini, maka losernya adalah 2 diamond, 1 spade dan 1 heart. Sehingga kontrak ini plus 1. Jadi secepatnya tarik trump dan mainkan heart ya. Jadi mainkan club, mainkan heart. Yang jelas kontrak 2 spade plus 1 karena losernya 2 diamond, 1 spade dan 1 heart. Jadi poin 2 spade plus 1, 140 untuk utara selatan. Kita lihat papan nomor 8. Dealer dari barat mulai penawaran dengan pas. Utara juga pas. Timur 1 diamond yang artinya 13-14. Barat segera alert. Kemudian selatan pas dan jawaban dari barat 1 notram artinya balance poin 19 sampai 24. Kemudian utara pas dan timur
menawar 2 heart, artinya 5 lembar heart. Selatan pas, barat pas, dan utara pas. Jadi kontrak 2 heart oleh timur. Yang melakukan opening lead adalah selatan. Dia mulai dengan king club, kartu panjang berurutan. Sudah terbuka, maka dia hitung trik. Heart dapat 4 trik. Spade 4 dan club 1. Jadi kalau trik ada 9. Loser, diamond kalah 2, club kalah 1, heart kalah 1. Jadi 2 heart plus 1. Jadi waktu main as club, main heart 10, waktu di selatan mainkan as, dan dia mainkan 2 trik. Diamond, dan diamond yang ketiga di trump, kemudian tarik trump lagi 3 kali dan mainkan spade, sehingga kontrak 2 heart plus 1 atau 140 untuk timur barat. Sekarang kita lihat papan nomor 9. Utara melakukan penawaran 1 heart yang artinya 15-16. Selatan secepatnya alert karena 1 heart tidak menjamin suit heart. Timur pas dan selatan menjawab dengan 1 no trump, balance natural, dan poin total 19-24 kedua tangan. Barat pas. Utara melakukan tawaran kedua 2 spade yang artinya 5 lembar spade. Timur pas dan selatan pas, barat pas tutup. Kontrak 2 spade lead dari timur. Timur lead as club. Sesudah kartu dami dibuka, dia lanjutkan king club dan club lagi. Jadi 3 kartu club hilang. Sesudah itu selatan mainkan king diamond, kartu panjang berurutan. Declarer mainkan as dan menarik trump 3 kali. Sesudah habis trump, maka dia mainkan heart. Awas, jangan salah mainkan heart, harus mainkan dari honor yang pendek. Jadi dari queen heart kemudian ke as king. Jadi trik yang diperoleh adalah 5 trik spade, 3 trik heart, dan 1 trik diamond. Sehingga total adalah 9 trik atau 2 spade plus 1, 140 untuk utara selatan pada papan 9 ini. Sekarang kita lihat papan nomor 10. Yang melakukan opening adalah 1 diamond, artinya 13-14. Dan selatan pas, barat jawab 1 no trump karena total poin kedua tangan adalah 19-24 balance. Jangan lupa waktu 1 diamond barat melakukan alert. Utara pas dan putaran kedua timur 2 heart, artinya 5 lembar heart. Selatan pas. Nah, di sini coba perhatikan, karena ada dukungan heart dan poin 10, jadi kita melakukan tawaran limit 3 heart. Partner saya punya poin 10, paling kurang 10 ya, 10-11 berarti. Kalau 12 sudah game ya. Jadi 3 heart, utara pas, dan timur mengevaluasi poin. Sudah ada 14 tambah 3 17. Karena singleton club tambah 3. Jadi total poin sudah 27. Maka dia beat 4 heart. Selatan pas, barat pas, dan utara pas. Kontrak 4 heart. Jadi yang lead adalah selatan. Selatan melakukan opening lead dengan king club
yang artinya kartu panjang berurutan. Sesudah dami terbuka, dia lanjutkan lagi dengan klub dan declarer trump, kemudian tarik trump 4 kali, kemudian mainkan kartu panjang promosi diamond. Jangan lupa diamond, jangan sampai salah, mainkan dari kecil ke king atau main honor yang pendek, jangan sampai blocking. Jadi trik yang dikumpulkan adalah 5 trik hard tambah 4 trik diamond, 9 tambah 1 trik spade, jadi 10. Jadi kontrak 4 hard plus 0 dalam keadaan berbahaya berarti 620 untuk timur barat. Sekarang kita lihat papan nomor 10. Selatan melakukan penawaran 1 hard yang artinya 15-16 HCP. Utara langsung melakukan alert. Barat pas. Utara karena telah memiliki 10 HCP, maka kontraknya sudah game. Jadi dia jawab 1 step, 1 hard, 1 spade. Artinya partner, kita berdua ada lemah 18 ke bawah atau 25 ke atas. Jadi waktu utara beat 1 spade, selatan langsung alert. Karena 1 spade itu tidak menjamin suit, tetapi poin. Nah sekarang timur pas. Nah selatan beat 2 hard yang artinya 5 lembar hard. Barat pas. Karena sudah ada kecocokan hard dan game, maka beat game 4 hard. Timur pas, selatan pas, dan pas tutup dari barat. Jadi kontrak 4 hard. Karena hard ditawarkan lebih dulu oleh selatan, maka selatan yang akan jadi declarer, barat yang akan melakukan opening lead. Barat mulai lead dengan king club. Diambil oleh declarer dengan as club. Kemudian tarik trump 3 kali. Sesudah habis trump, maka dimainkan spade. Spade itu, jadi triknya yang diperoleh adalah 11 trik. Karena diamond itu hanya satu loser, tambah club tidak ada loser lagi karena sudah dibuang di kartu spade ya. Jadi dia cuma menang kalah satu diamond dan satu club, karena diamond bisa ditrump karena sudah dibuang juga di spade ya. Jadi waktu main as club hard 3 kali, mainkan spade, spade buang club, sehingga losernya cuma 2 ya. Sehingga kartu ini 4 hard plus 1 karena tidak berbahaya berarti 450 untuk utara selatan. Sekarang kita lihat papan nomor 12. Timur dan barat. Barat yang melakukan tawaran pembuka 1 no trump, artinya 19 plus. Timur segera melakukan alert karena 1 no trump ini tidak natural tapi poin. Jadi timur alert. Kemudian utara pas dan timur evaluasi poin karena sudah 7 poin tambah 19 berarti sudah 26 poin, berarti sudah game. Jadi timur beat 2 no trump, partner kita game ya. Kalau tidak game beat 2 club. Jadi kalau jawab 2 club, jadi kalau beat 1 no trump naikkan 1 step 2 club, artinya tidak game atau slam. Kalau di pembukaan no trump,
18 ke bawah lemah atau game. Tapi kalau pembukaan kuat, naik satu step, tidak game atau slam. Beat berarti game. Jadi karena dia beat dua not drum, game. Kemudian selatan pas, barat melakukan tawaran 3 hard yang artinya ada 5 lembar hard karena barat tidak mungkin beat 2 hard karena sudah ada beat 2 not drum. Utara pas, maka karena sudah ada kecocokan, timur genapkan menjadi 4 hard karena kontrak game di hard adalah 4 hard. Selatan pas, barat pas, dan utara pas tutup. Jadi kontrak 4 hard, declarer adalah barat karena barat yang lebih dulu menawarkan hard. Sehingga lead dari utara. Utara lead dengan king spade yang artinya kartu panjang berurutan. Declarer menangkan as di dummy, as spade, dan cabut trump. 3 kali. Sesudah habis, mainkan diamond. Ingat, diamond mainkan ke as king. Jadi mainkan ke honor yang pendek. Sesudah itu kita hitung trik. Ada 5 trik hard, tambah 4 trik diamond, tambah 1 trik spade. Jadi 10 trik. Sehingga kontrak 4 hard plus 0. Karena tidak berbahaya, maka 420 untuk timur barat. Ini papan nomor 13, kita belajar lagi. Yang melakukan tawaran pertama adalah utara. Utara beat satu klub, artinya 11-12. Selatan secepatnya alert. Karena satu klub tidak menjamin sud. Timur pas. Dan selatan satu spade, yang artinya 5 lembar spade, poin 19-24. Barat pas dan utara dia mengevaluasi ada singleton club berarti tambah 3, maka poinnya sudah menjadi 15. Jadi dia naikkan 3 spade. Partner, silakan evaluasi. Saya poin 15 ke atas ya, total poin. Pas, maka selatan langsung menutup 4 spade karena poinnya ada 11 sehingga sudah jadi 26 ya. Karena dia boleh dengan 10 saja ya. Jadi pas, pas, dan tutup dari timur. Sehingga kontrak 4 spade yang jadi declarer adalah selatan dan yang melakukan open lead adalah barat. Kontrak 4 spade. Barat lead dengan as club. Sesudah kartu dummy dibuka, klub hanya singleton, maka barat beralih ke jack diamond. Dimenangkan oleh declarer dengan as diamond dan tarik trump 3 kali. Sesudah tarik trump 3 kali, kita mau promosi kartu panjang dengan mainkan hard. Ingat, hard mainkan dari honor yang pendek. Jadi kecil ke king. Ya. Atau kalau dia mulai dari dummy mainkan king. Ya. Sesudah hard menang, dia mainkan diamond, menang diamond. Atau dia mainkan club trump. Jadi kartu ini menghasilkan over trick karena sudah ada 5 trick spade, 1 trick diamond 6. 2 trik diamond 7 dan hard 3 trik 10 tambah 1 trump trik yaitu club dari dummy di trump di jadi club dari declare di trump di dummy sehingga over trik jadi 4 spade plus 1 650 untuk utara selatan. Sekarang kita lihat papan nomor 14. Timur melakukan penawaran satu klub yang artinya 11-12. Barat secepatnya alert. Selatan overcall satu diamond yang artinya 13-14. Jadi utara juga alert.
Jika ada gangguan satu klub satu diamond, maka pas 18 ke bawah double game beat natural 19-24. Karena poin di barat hanya 6, di timur 11, berarti baru 17, jadi dia di bawah 18 sehingga dia pas. Utara jawab satu spade, artinya 5 lembar spade dan poin kedua belah pihak ada di 19-24. Karena dia ada 10 tambah 13 artinya 23. Timur beat 2 heart, artinya 5 lembar heart. Selatan karena sudah ada 3 kartu spade, dia beat 2 spade. Kalau dia ada 15 poin total, dia beat 3 spade. Jadi ini 2 spade. Barat pas, maka utara otomatis pas. Karena cuma 10 poin ya. Jadi tidak game. Nah, sehingga yang melakukan opening lead adalah timur. Timur mulai dengan king heart. Dan selatan ambil dengan as. Kemudian dia mainkan queen spade. As 8 dan sehingga king 10-9 itu sudah bisa sebentar. Nanti dia akan memotong kecil ke 10. Jika dia menang dengan as, balik heart lagi, sehingga heart sudah dapat 2 trick. Kalau dia mau menang heart lagi, maka akan diterem oleh lawan di meja. Sehingga waktu dia menang dengan king heart, jadi setelah menang king heart, dia kembali queen diamond. Artinya queen jack 10. Kemudian as diamond dan dimainkan spade kecil ke arah 10. Kemudian mainkan club as. Kemudian mainkan club queen kecil-kecil king. Nah, sehingga sebentar dia tarik trump lagi. Sehingga trick yang diperoleh adalah 8. 2 spade kontrak, jadi 110 untuk utara selatan. Jadi kita lihat papan nomor 15. Selatan mulai penawaran satu klub, artinya 11-12. Utara secepatnya alert. Barat pas, utara beat 1 spade, partner saya punya 5 lembar spade. Total poin utara selatan 19-24. Timur pas, utara naikkan satu tingkat 2 spade, artinya punya 4 lembar support. Nah pas, utara dia menghitung poinnya sudah 13. Karena ada double tone di club, maka dia beat 4 spade. Sehingga kontrak 4 spade oleh utara selatan. Declarernya adalah utara dan yang melakukan opening lead adalah timur. Timur mulai dengan king diamond karena ada queen 10. Dan declarer memenangkan dengan as diamond dan tarik trump 3 kali. Sesudah itu kita mainkan kartu promosi di club. Ingat baik-baik, club mainkan queen duluan. Jadi kalau dari meja kecil ke queen, kalau dari tangan queen duluan. Sesudah lawan menang as club, dia akan dapat satu trick diamond lagi. Karena diamond ketiga di trump. Sehingga trick yang diperoleh oleh utara selatan ada 11 trick. Karena hanya losernya hanya 2, diamond 1 dan club 1. Sehingga poin 4 spade plus 1 karena berbahaya, jadi 650 untuk utara selatan. Sekarang kita lihat papan nomor 16. Sebelum kita mulai penawaran,
disampaikan sekali lagi pembukaan untuk standar KCP ini, satu klub 11-12, satu diamond 13-14, satu heart 15-16, satu spade 17-18. Jadi dari satu klub sampai satu spade itu pegangan normal. Dan buka satu notram 19 ke atas, pegangan kuat. Nah apabila kita melakukan penawaran satu klub, satu diamond, satu heart, satu spade, jika lawan ganggu double, maka beatnya adalah pas 18 ke bawah, beat 19-24, double game. Jadi pas beat double, ya. Jika lawan ganggu dengan beat, misalnya satu klub, dia ganggu di sebelah, overcall satu diamond, satu heart, satu spade, satu notram, maka jawabannya pas 18 ke bawah, double game, dan beat adalah natural. Jadi kalau dia double, kita redouble. Ya. Dan apabila beat satu notram, jawab dua klub artinya tidak game, 24 ke bawah atau slam 33 ke atas. Kalau game, beat. Jadi beda pembukaan normal dan pembukaan kuat. Hanya kalau satu notram, jawab dua diamond game, tapi 5 lembar heart transfer. Jawab dua heart, 5 lembar spade. Jawab dua spade, 6 kartu klub. Jawab tiga klub, 6 kartu diamond. Ya. Untuk pembukaan satu notram nanti. Nah di sini kita lihat, barat beat satu klub, yang artinya 11-12. Utara pas, timur jawab 2 diamond, punya 5 lembar diamond, dan poin total 19-24. Selatan pas, dan barat beat 2 heart, artinya dia punya 5 lembar heart, karena prioritas warna major. Seandainya dia punya 4 lembar heart, maka dia pas. Resiko fit 52 diamond. Nah, jadi dia ada 5 kartu ini. Jadi 2 heart, utara pas, dan timur pas, selatan pas tutup. Jadi kontrak 2 heart, barat yang declarer, utara yang akan melakukan opening lead. Utara mulai dengan queen spade. Timur king, selatan as, dan balik spade lagi. Dia menang dengan jack, spade satu kali lagi, trump di declarer, dan declarer mainkan heart dari kecil ke arah jack. Seandainya as tidak menang, mainkan heart ulang. Jadi kalau dia menang as, dia mainkan spade, trump jack di dummy, dan mainkan diamond, tarik trump dua kali, kemudian mainkan club. Sehingga trik yang dapat dikumpulkan 5 trik heart, 1 trik diamond, dan 2 trik club. Sehingga kontrak book jadi 2 heart plus 0, 110 untuk timur barat.